Selamat datang di saluran YouTube kami Sinau Bisnis. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan bisnis yang menarik dari seorang pengusaha sukses bernama William Tanwijaya, pendiri salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas seberapa besar kekayaan yang telah ia raih. William Tanwijaya lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 11 November 1981. William yang kala itu baru lulus SMA merantau ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik, mengikuti keinginan ayah dan pamannya. William akhirnya menjalani pengalaman pertamanya keluar dari Sumatera Utara dan berkuliah di Universitas Bina Nusantara. Sayangnya pada tahun kedua perkuliahan, ayah William jatuh sakit sehingga mengharuskan William untuk mencari pekerjaan sampingan agar tetap dapat berkuliah di Jakarta. Keadaan yang mendesak ini lantas memunculkan kecintaan William pada dunia internet. Saya dapatin itu jadi operator warnet untuk jam malam, 9 malam sampai 9 pagi. Disitulah saya jatuh cinta kepada internet. Setelah menyelesaikan kuliah pada tahun 2003, William kemudian ingin mengikuti kecintaannya pada dunia digital dengan bekerja di perusahaan internet seperti Google dan Facebook. Ketiadaan kantor dua perusahaan internet raksasa tersebut kemudian membuatnya bekerja di beberapa perusahaan pengembang peranti lunak di beberapa perusahaan seperti Telkom Sigma dan Skiva System setelah sebelumnya bekerja sebagai pengembang game di Bolehnet. Kemudian di 2006 bekerja sebagai IT Business Development Manager di Indocom Media Tama. Dari sini kemudian timbul idenya untuk mempunyai perusahaan internet sendiri. Tahun 2007, ide untuk membangun Tokopedia muncul. Sayangnya, ia tidak memiliki modal untuk mewujudkan ide tersebut. Dia mengajak temannya Lontinus Alpa Edison untuk mendirikan Tokopedia. Terinspirasi dari perusahaan internet dunia, William memberanikan diri untuk mulai mencari pemodal. Usaha ini terbilang sulit karena ia harus menerima penolakan dari banyak pihak. Dua tahun mencoba meyakinkan banyak orang, William harus menerima kenyataan bahwa perusahaan internet belum memiliki kepercayaan saat itu. Apalagi saat itu ayahnya difonis penyakit kanker kronis. William pun dituntut menjadi tulang punggung keluarga. William tidak putus asa, ia terus berusaha meyakinkan orang-orang tentang potensi sebuah perusahaan internet. Maka pada tahun 2009, Tokopedia akhirnya dapat dijalankan setelah mendapat kepercayaan dari salah seorang pemodal. Ia mengumpulkan talenta-talenta terbaik negeri untuk bergabung di Tokopedia, meyakinkan para mahasiswa di berbagai universitas terkemuka. Pada bulan Agustus 2017, Tokopedia menerima investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah dari Alibaba yang merupakan raksasa e-commerce asal Tiongkok. Kucuran dana dari Alibaba ini merupakan investasi murni dan bukan mengakuisisi Tokopedia. Valuasi Tokopedia setelah mendapatkan seri pendanaan ini diperkirakan mencapai 7 miliar dolar Amerika, sekitar 102 triliun rupiah. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup Goto. Nama Goto sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia dan juga berasal dari kata gotong royong. Grup Goto juga disokong oleh sejumlah investor besar dari dalam dan luar negeri, termasuk Alibaba, Astra International, Facebook, Google, Kakair, Visa, Telkomsel, serta Tencent dan Temasek. Berdasarkan total sahamnya, kapitalisasi pasar Goto diperkirakan mencapai 400,31 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Goto sebagai perusahaan teknologi dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2016, William terpilih mewakili Indonesia sebagai yang global leader. World Economic Forum di tahun 2019, William berhasil menyabet penghargaan Ernst Young Entrepreneur of the Year. Penghargaan ini diberikan kepada para individu maupun perusahaan yang sukses dalam memperlihatkan kepemimpinan dan visi untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi sekitarnya. Ia juga mendapatkan penghargaan Satelancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia atas kontribusinya pada perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Pada tahun 2020, William masuk ke dalam 100 people transforming business in Asia menurut Business Insider. Menurut laporan, kekayaan bersih William Tanwijaya diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau 15 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan berlangganan saluran YouTube Sinau Bisnis untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya seputar bisnis dan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.